Aceh Darulun, BNNP Aceh bersama BNN Pusat dan pihak kepolisian menembak mati Ridwan, warga Aceh yang ditengarai sebagai mafia sabu atau bandar narkoba di Aceh. Ridwan ditembak saat personil BNN melakukan penyergapan untuk menangkapnya di kawasan Bener Meriah, Senin 30 September siang. Kepala BNNP Aceh, Brigjen Pol Faisal Abdul Nasir, dalam konferensi pers di Banda Aceh, Selasa 1 Oktober mengatakan, saat akan ditangkap oleh petugas, Ridwan memberi perlawanan. Penangkapan, melakukan perlawanan, akhirnya untuk pelumpuhan karena dibawa ke rumah sakit, meninggal dunia. Ridwan juga berusaha kabur. Setelah tembakan peringatan tidak dihiraukan, petugas pun mengambil tindakan tegas dan terukur. Tersangka sempat dilarikan ke rumah sakit Biren guna dilakukan penanganan medis setelah peluru bersarang di tubuhnya. Namun nyawanya tak tertolong, Ridwan mengembuskan nafas terakhir dalam perjalanan ke rumah sakit Biren. Menurut Faisal, Ridwan adalah buron BNN Pusat. Ia merupakan pemilik 36 kg sabu yang berhasil ditangkap oleh BNN Pusat pada 22 Mei di Cilegon, Banten. Menangkap dia waktu mau ada kegiatan-kegiatan pribadi atau keluarganya. Kalau Muhajir sama Rizky sekarang di mana, Pak? Semua ada di Jakarta. Jakarta, sama. Berarti ini kasus pengembangan dari BNN? Iya, jadi ini kita kerjasama, karena ya sekarang karena sudah tertangkap, kita ikutin yang dibawa sama si Muhajir itu sampai titik terakhirnya di Cilegon, ya satu desa apa namanya, itu kita lakukan penggerebekan, akhirnya penyetopan di tempat persinggahan di Cilegon, tempat keluar dari pelabuhan, baru kita lakukan penyergapan dan diperiksa barang-barang, dan ada di bawah jok itu ada 36,47 gram. Ya, dan 36 kilo 426 gram. Kalau sama Ridwan kemarin clear nggak ada BB? Tidak ada. Ya, sama dengan kebanyakan begitu ya. Berarti Siregori DPO ya? Ya, DPO. Ada DPO-nya sama kita. Dari Banda Aceh, Subur ya. Dhani, Serambi On TV. Saya harus melihat lokasi dan juga tim di lapangan, kita betul-betul serius